risau kat dia. Dah gertak sikit. Boleh janji lah, lepas ni dia takkan datang lagi. Kepala otak kau ni kau letak mana? Aku suruh kau buat apa? Ada aku suruh gertak? Aku cakap bunuh kan? Bunuh je lah. Apa masalah kau ni? Lain kali kalau buat kerja tu, ikut apa yang aku cakap. Jangan nak mandai-mandai je. Aku paling pantang tau kalau orang buat kerja sepau masak. Tak kira lah, bos. Yang penting payment dulu, bos. Oh, sekarang kau nak cerita payment pula? Kau kerja dah lah tak habis. Habis? Bos tak nak bayar ni? Kau tanya diri kau tu sendiri. Kau ni layak ke aku bayar atau tak? Ya, saya tahu awak risau kau Nelly tak balik beberapa hari dah ni. Ya, tapi saya janji saya akan usaha pantau dia setiap hari. Lagipun hari itu saya nampak dia dengan ada budak lelaki ni kat kafe. Dia okey tak? Okey. Ada duit ke anak ibu tu? Awak jangan risaulah. Saya tengok dia macam dia okey, dia makan pun selera macam dia. Macam mana? Tak macam macam biasa je, macam dia tak rindukan awak langsung. Delisha, ibu nak tanya sikit. Boleh. Ayah Delisha kerja apa? Ibu kerja? Kerja. Delisha ada adik kan? Ada adik. Abah Isha, businessman. Kalau ibu Isha, dia work from home je. Ingat kan kasawan. Oh, boleh juga. Makan.